Rongga itu milikmu. Rongga mulut itu milikmu. Saya tidak bicara konten. Yang satu ini, mohon maaf ya, jalannya diseret-seret. Jadi bagaimana ya? Padahal cuma semeter dari bangku ke mikrofon tuh diseret-seret jalannya. Setiap orang punya rongga. Dari rongga itu semua bisa keluar masuk. Dari rongga itu ada mulut yang harus terjaga. Dari rongga itu ada lidah yang tidak bertulang. Dari rongga itu ada ludah yang selalu terbuang. Ludah yang terkadang bisa kita telan kembali. Kalau ada orang, kalau orangnya diam berdiam, kalau ulamanya dihina, kalau ulamanya dihina, apakah redha? Dari rongga itu ada bau ciuman. Dari rongga itu mutiara bisa masuk. Dari rongga itu sampah bisa keluar. Dari rongga itu bisa membuat hati tenang. Dari rongga itu bisa membuat hati terbakar. Rongga mulut itu milikmu. Kemudian saya lihat lipatan sarungnya pada debat malam itu agak beda. Kita bersaudara, saling menyayangi, bukan menyaingi. Kita bersaudara, saling mendidik, bukan membidik. Rongga mulut itu milikmu. Dia memakai lipatan sarung gaya kandi, selon tengah. Kita bersaudara, saling membina, bukan menghina. Jadi lipatan itu bertumpuk di tengah-tengah. Kita bersaudara, untuk saling menghargai, bukan melukai. Selon tengah, itu lipatan sarungnya lain. Kita bersaudara, untuk saling membela, bukan mencela. Tumpuk lipatan di tengah, jadi artinya kelebaran sarungnya extra large. Rongga itu milikmu. Rongga mulut itu milikmu. Dari rongga mulut bisa membawa kesejukan, kedamaian. Dari rongga mulut bisa membakar kemarahan, kebencian. Performance itu sangat penting sebagai politisi. Ya, dari rongga mulut lebah madu bisa mengucur. Dari rongga mulut bisa ular bisa menyembur. Kita bersaudara, mencari solusi, bukan sensasi, bahkan mencaci maki. Kalau kita tidak menampilkan performa yang baik, bicara yang baik, bicara yang enak, ya, bicara. Kita bersaudara, saling merangkul, bukan memukul. Saya kira ini sudah jauh dari peradaban Indonesia. Dari rongga mulut, laknat bisa kau tembakan. Dari rongga mulut, pujian bisa kau hamburkan. Yeah. Ridwan Saidi, mohon maaf. Yeah. Saya juga bisa mengatakan ngata-ngatain yang lain tentang Pak Ridwan Saidi. Dari rongga mulut, perang bisa kau mulai. Dari rongga mulut, damai aman bisa kau jalani. Rongga itu milikmu. Sampai ngomong diseret-seret, sarungnya kepanjang dan sebagainya. Ini masalah style dan sebagainya. Yeah. Kepribadian orang, orang tua dan sebagainya, ini gak patut. Rongga itu milikmu. Rongga mulut itu milikmu. Terserah engkau. Saya keberatan dengan statement disampaikan oleh Pak Ridwan Saidi. Rongga itu milikmu. Rongga mulut itu milikmu. Terserah engkau. Yang pertama, saya menerima keberatan saudara Nusron. Kan itu. Rongga mulut itu milikmu. Terserah engkau. Yang kedua, saya menarik perkataan saya mengenai stage act. Terima kasih. Rongga itu milikmu. Rongga mulut itu milikmu. Terserah engkau.